What's up geng, back with Yuri. So saat ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen. Saya akan kembali ke Bandung naik kereta api yang bisa dibilang kereta api termurah untuk jalur Bandung Jakarta PP teman-teman, yaitu naik kereta api Cikuray teman-teman. Kalau waktu itu saya udah pernah review itu keberangkatan dari Bandung ya. Saat ini saya akan mencoba keberangkatan dari Pasar Senen menuju ke Bandung teman-teman. So gimana keseruan saya naik kereta api Cikuray dari stasiun Pasar Senen menuju ke Bandung? Yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi kereta api Cikuray yang saya akan naiki itu berada di peron 3 stasiun Pasar Senen. Jadi kita lewat underpass tunnel seperti ini untuk menuju ke peron 3 ya teman-teman, seperti itu. Dan ini akan diberangkatkan pada pukul 17.40 dari stasiun Pasar Senen dan nanti akan diperkirakan tiba di stasiun Bandung itu sekitar pukul 20 lebih 52 menit teman-teman, seperti itu. Jadi yolah, mari kita menikmati perjalanan naik kereta api Cikuray lagi. Tapi keberangkatan dari Pasar Senen ya teman-teman. Let's go. Cikuray KA268 berangkat dari Pasar Senen pukul 17.40 teman-teman. Dan saya akan duduk di ekonomi 6 seat 20A teman-teman. Jadi yolah, ini dia rangkaian dari kereta api Cikuray. Ini kereta makannya dan di situ adalah ekonomi 5 ya. Jadi kereta makannya terletak di antara ekonomi 5 dan juga ekonomi 4 teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan fasilitas yang tersedia di ekonomi K3 Kemenhub dari kereta api Cikuray ya. Di sini menggunakan K3014-33. Di sini seperti biasa seat konfigurasi 2-2 berhadapan, tapi legroomnya lebih luas ya teman-teman. Jadi nggak adu dengkul seperti itu. Di sini ada 2 buah stop kontak, ada meja lumayan besar di sini untuk menyimpan botol minum ataupun barang ya. Ada fasilitas tirai di sini, gantungannya di sebelah sini untuk plastik sampah atau plastiknya juga di sebelah sini ada ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada fasilitas bagasi dan untuk kereta ekonomi Kemenhub ini ada handrestnya ya di pinggir-pinggirnya seperti itu teman-teman. Untuk fasilitas toilet di K3 Kemenhub kereta ekonomi Cikuray ini ada salah satu sisi keretanya toiletnya di sebelah sini ya teman-teman. Kalau satu lagi di sebelah sana ya toiletnya. Mari kita lihat toiletnya seperti apa. Penampakan toilet di kereta ekonomi Kemenhub kereta api Cikuray ya teman-teman. Di sini ada tisu, ada sabun, wastafel mini di pojok sebelah sana. Lalu di sini ada tombol flush. Klosetnya tipe kloset duduk ya. Pegangan di sebelah sini, cermin di sebelah sini. Lalu gantungan pakaian di sebelah sini dan untuk pewangi ruangannya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ada water gun dan juga ada tempat sampah teman-teman. Menurut saya sih untuk kelas ekonomi ini luas banget ya, cukup luas lah teman-teman untuk toiletnya dan juga bersih teman-teman, mantap. Untuk kereta api Cikuray trademarknya ini sudah E ya teman-teman, jadi kereta api Cikuray ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimalnya itu sampai dengan 100 km/jam teman-teman. Lalu di sini ini ada berat maksimal yaitu 37 ton ya, dan di sini menggunakan tipe bogi K5 ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya berkesempatan mencoba K3014-33 milik Depo Induk JAKK atau Jakarta Kota teman-teman. Jadi di sini kereta ekonomi ini tidak berpenggerak, artinya 14 itu tahun mulai dinasnya, 33 itu adalah nomor seri rangkaiannya ya. Jadi di sini ada nih teman-teman. Nah, MD mulai dinas 18 Oktober 2014, seperti itu teman-teman. Untuk berat kosongnya ini sekitar 35 ton ya, atau 35.000 kg teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, saya sudah pernah trip sebelumnya naik kereta api Cikuray ya teman-teman, tapi waktu itu keberangkatan pagi dari stasiun Bandung menuju ke Pasar Senen ya teman-teman.
Kali ini saya memang mau pulang ke Bandung lagi, dinas ke Bandung lagi, murah meriah ya teman-teman, hanya 45.000 dari Pasar Senen menuju ke Bandung teman-teman. Memang kereta api Cikurai ini untuk perjalanan hari ini tiketnya habis dan full teman-teman, luar biasa ya. Karena memang teman-teman bisa bayangin ya, naik kereta api cuma 45.000 sudah bisa PP Jakarta Bandung teman-teman, seperti itu. Keren ya emang kereta api Cikurai ini. Jadi pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kereta api Cikurai diberangkatkan tepat waktu ya teman-teman dari stasiun Pasar Senen. Setelah ini akan berhenti dulu di stasiun Jatinegara dan juga stasiun Bekasi ya teman-teman. Untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen ini masih ada beberapa seat yang kosong ya. Tapi terakhir saya cek itu untuk keberangkatan dari Pasar Senen menuju Bandung itu untuk hari ini habis tiketnya teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup laku ya, laku keras banget kereta api Cikurai ini. Jadi yaudah mari kita menikmati perjalanan karena menuju ke Bandung ini masih cukup lama ya teman-teman.
Oke, teman-teman, jadi perjalanan kereta api Cukurai saat ini sudah sampai di stasiun Bekasi ya, teman-teman. Ternyata tadi di Jatinegara bablas langsung ya, teman-teman. Jadi dari Pasar Senen langsung berhenti di stasiun Bekasi, teman-teman. Dan habis ini pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Cikarang, teman-teman. Teman-teman, kereta api Cikurai saat ini sudah sampai di stasiun Cikarang. Dan untuk kereta api Cikurai ini berhenti di jalur 6, teman-teman. Jalur 6 stasiun Cikarang. Oke, teman-teman, jadi kereta api Cikurai saat ini sudah meninggalkan stasiun Cikarang ya, teman-teman. Dan cukup banyak kereta api jarak jauh yang berhenti juga di stasiun Cikarang ya, teman-teman. Gak cuma kereta api Cikurai dong, ada kereta api Serayu, ada kereta api Brawijaya, Singasari, atau ada kereta api Tawang Jaya Premium, Kertajaya, lalu juga kereta api baru juga ada yang berhenti di stasiun Cikarang, teman-teman. Seperti kereta api Pandalungan, Gambir Jember, dan juga ada kereta api Manahan dari Gambir menuju ke Solo Balapan, teman-teman. Jadi per tanggal 1 Juni kemarin ada beberapa kereta api jarak jauh yang diresmikan untuk berhenti di stasiun Cikarang juga, teman-teman, seperti itu. Dan tadi di jalur 5 ada kereta api lokal ya, ada kereta api lokal Walahar Express yang memiliki relasi dari stasiun Cikarang menuju ke Purwakarta, teman-teman, seperti itu. Dan lepas dari stasiun Cikarang ini kondisi di luar udah gelap ya, teman-teman, jadi nggak terlalu banyak yang bisa direkam juga ya, jadi kita tinggal menikmati perjalanan sisa aja, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini perjalanan kereta api Cikurai sudah sampai di stasiun Cikampek, teman-teman. Dan di sebelah sini bertemu dengan kereta api Ciremai yang keberangkatan sore dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ya, teman-teman. Jadi bertemu dengan kereta api Ciremai ya, teman-teman, di stasiun Cikampek ini. Oke, teman-teman, jadi di stasiun Cikampek barusan kita bertemu dengan kereta api Ciremai ya, teman-teman, dari Bandung menuju ke Semarang Tawang Bang Jateng ya, teman-teman. Dan di stasiun Cikampek juga itu terdapat percabangan ya, teman-teman. Jadi apabila kita berbelok ke arah kiri itu akan menuju ke Cirebon, hingga ke Semarang, dan juga hingga ke Surabaya Pasar Turi, teman-teman, seperti itu. Jadi kita ini berbelok ke arah kanan itu menuju ke Purwakarta hingga ke Bandung, teman-teman, seperti itu. Dan tadi berhenti di Cikampek nggak lama ya, teman-teman, cuma sebentar aja, seperti itu. Dan nanti pemberhentian selanjutnya itu langsung berhenti di stasiun Purwakarta, teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini saya sedang berada di restorasi kereta api Cikurai. Ini ada ruang kru dan ruang operator. Untuk restorasinya sendiri seperti ini ya, teman-teman, konsepnya semi bar seperti itu. Dan saya rencananya mau beli makan dulu nih, teman-teman. Belum tahu mau beli makan apa. Di sini ada potabi, cemilan-cemilan seperti itu, dan di sini ada nasi ya, teman-teman. Ada ciumi juga. Untuk konsep meja makannya juga seperti ini ya, teman-teman. Semi bar seperti itu ya, teman-teman. Tapi di sini penuh nih. Kayaknya bakal dibawa ke meja atau ke kursi aja deh, teman-teman. Yolah, kita beli dulu. Oke, teman-teman, jadi saya memberi makanan ya, karena tadi ke kereta makan kereta penuh, jadi saya bawa aja ke sini ya, teman-teman. Itu nasi telur kulit crispy ya, teman-teman, seperti yang saya coba di kereta Kutu Jaya Selatan di trip sebelumnya ya, teman-teman. Mari kita lihat ada apa aja isinya. Nah, ini dia, sama ya, ada kulitnya, kulit ayam. Lalu ini sambelnya, ada telur dan juga nasi serta alat makan ya, teman-teman, seperti itu. Jadi yolah, mari kita makan terlebih dahulu, kan malam ya, teman-teman, di kereta api Cikurai. Mantap.
Oke, teman-teman, jadi saya mau makan dulu. Mau nyobain nasi telur kulit crispy ya, teman-teman. Mari kita cobain. Cobain dulu telurnya kali ya, teman-teman ya. Thank you.
Oke teman-teman, itu tadi merupakan trip saya naik kereta api Cikurai dari Pasar Senen menuju ke Bandung. Trip yang menurut saya asik, tapi trip yang menjadi sangat dingin ya teman-teman. Rasa banget nih, sampai sekarang udah keluar dari rangkaian terdinginan teman-teman. Tapi overall saya tetap bisa menikmati naik kereta api semurah itu ya teman-teman, dari Jakarta menuju ke Bandung. So, terima kasih buat teman-teman yang udah ikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, di share supaya punya referensi, subscribe tentunya jangan lupa karena subscribe itu gratis. So, sampai bertemu lagi di video-video trip selanjutnya. Saya Yuri, ciao. We'll be right back.